Halo, 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 gimana? Udah bisa ngeliat belum? Kelihatan nggak di layar situ lagi ngeliat ini? Kelihatan nggak? Kalau gini, gimana? Di Larantuka ternyata sama dengan di Kupang. Ini adalah malam kedua. Gue nginep di Larantuka dan satu listrik di Larantuka mati padam. Sehingga lu lihat di pojok sana. Yes, di situ. Ada yang menyala itu. Nah, itu adalah lampu LED. Lampu yang biasa gue pakai buat syuting. Suka banget nih sama mainan kayak gini nih. Dulu nih mainan paling favorit banget. Kayak kecil, kayak semacam mainan apa sih, mainan yang kayak mobil, bukan Hot Wheels ya. Mainan-mainan kecil gitu loh. Menarik banget tuh bentuknya. Kuning, traktor-traktoran lah. Kalau gue dulu sih gue sebutnya traktor-traktoran. Video ini kalau mau diukur sesuai benarnya deh, itu tuh sebenarnya harusnya lu udah bisa nonton tanggal 20 atau 19 Maret. Cuman ya itu internet, kendala internet belum terlalu cepat, kekuatan upload masih sangat lama. Jadi ya itu mungkin berarti ya lu semua atau kamu semua baru bisa nonton tuh di sekitar tanggal-tanggal ya mungkin akhir Maret. Gue udah coba ke dinas pariwisata, coba upload di sana, tapi ya mereka ada internet untuk sekedar browsing, untuk sekedar buka YouTube, buka Facebook, kerjaan, email, nah itu udah bisa, pasti udah lancar lah, nggak harus kecepatan yang wah banget. Penginapan ini sebenarnya lebih krusial. Kalau dibilang tingkat krusial itu dia lebih tinggi daripada tiket pesawat. Karena apa? Penginapan ini, sebelum gue lanjut mungkin lu lihat dulu lah kisah gue dalam mencari penginapan. Ini iya. Resepsionis selalu kosong. Sibuk terlalu gue. Misi. Permisi. Permisi. Permisi, Bu. Kamar ada? Ada berapa orang? Untuk hari Rabu. Oh, hari Rabu mau kemana, Santa? Full semua. Ya. Kalau mau untuk kemana Santa tuh lebih banyak tuh orang pesennya. Ada yang bahkan begitu mereka keluar hotel selesai kegiatan mungkin buat tahun depan. Jadi kalau tanggal dari hari Senin pun kosong. Senin Selasa kita masih terima, tapi batasnya sampai paling tertentu check outnya Rabu. Soalnya Kamis itu kan tamunya sudah pada datang. Kalau yang harganya berapa, Bu? Kalau di sini 300, 350 dan 400. Itu bedanya? Yang 400-nya VIP-nya itu air panas dingin. Yang 3,5 itu twin bed. Twin bed. Oh. Ya sudah, terima kasih ya, Bu. Ya. Ya. Ini bangunannya dua, satu di sini. Dicoba. Ini kalau banyak seperti ini baru nggak ada. Permisi. Ada kamar kah?
Untuk dari hari Selasa. Oh, untuk pasca kan? Iya. Untuk pasca. AC sudah penuh semua. AC sudah penuh semua. Iya. Sisa yang? Hanya fan yang biasa. Yang fan yang biasa. Bisa lihat ibu? Oh iya. Itu booking dari kapan tuh, Bu? Wih, dari berapa bulan yang lalu. Bulan yang lalu, iya. Luar biasa. Semua penginapan itu full. Penuh semua. Dari yang apa ya, pokoknya semuanya penuh. Ternyata mereka tuh sudah bekerja sama dengan tour guide-tour guide yang ada di sini. Mereka bekerja sama dalam artian gini. Mereka sudah, yang tour guide-tour guide ini kan sudah punya tamunya masing-masing kan. Dan ini mereka sudah pesan dari jauh hari. Dari jauh hari mereka udah pesan. Bahkan tadi lo dengar sendiri kan, kebanyakan orang udah booking penginapan itu dari 6 bulan lalu. Berarti dari 2015 dia pesan. Bahkan ada yang sampai ada beberapa yang nggak sempat gue rekam, mungkin saking lemesnya gue itu, gue kemarin jalan sampai 6 penginapan lah, 6 sampai 7 hotel lah. Hotel-hotel sini kan belum sekelas Aston atau Neo yang besar-besar gitu lah, artinya yang standar-standar aja lah, yang kecil-kecil aja lah. Itu sampai dengan 6 penginapan itu semua full. Sampai tadi kan ada, mungkin gue lupa, footage-nya kayak nggak ada deh. Sampai gue ada satu tempat, gue bilang, oh di penginapan Lestari, ada harganya, price list-nya. Lu bisa lihat price list-nya, ntar gue kasih price list-nya. Di penginapan Lestari itu, lu boleh menginap dari hari apapun, tapi hari Selasa lu harus check out. Iya, terus Rabu, Kamis, Jumat, gue tidur di mana? Dia bilang seperti itu. Mas boleh menginap, mas gak apa-apa menginap, boleh, tapi asal hari Rabu check out ya. Jadi yang check outnya yang menentuin bukan lu sebagai pengunjung, tapi yang menentukan adalah mereka sebagai tempat penginapan. Semuanya seperti itu, dan rata-rata orang menginap itu mulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk harga penginapan sih sebenarnya variatif, artinya dia nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Untuk kamar standar, kalau lu bener-bener kelasnya backpack, gue saranin banget lu ke Kahoko Hotel Kartika. Hotel yang kemarin lu lihat gambarnya di footage gue, itu adalah hotel ya kesannya sederhana, backpack abis lah pokoknya. Itu lu bisa dapat dalam semalam itu Rp70.000. Rp70.000. Ya lu harus tau lah, Rp70.000 apa yang lu dapat, lu bisa bayangkan. Maksudnya nggak semewah lu harus bayar, nggak semewah yang... Jadi jangan ngeluh, maksud gua, lu dapet 70.000 dengan fasilitas itu, lu bilang, wah lah maksud jelek, maksud gini. Jangan lah, maksudnya lu sadar diri. Udah bayar 70.000, lu mintanya 500.000, mendingan lu nginepnya di Kupang aja, lu paskahnya di Kupang aja. Mulai dari hari Minggu kan, dari sini gua akan check out, gua pindah ke Lestari, untuk bareng Manda dan Tio. Di Hotel Lestari itu katanya semuanya AC, kelas paling murah adalah Rp250.000, sampai dengan Rp350.000. Bedanya cuma ada air panas dan tidak ada air panas.